Okay, saya akan share cara saya mop lantai. Saya tak guna mop biasa yang saya guna, yang apa tu, yang jenis kain tu, tak, yang biasa punya tak. Okay, so saya guna Scotch Brite, okay, yang jenis macam ni. Okay, dia easy sweeper. Okay. Okay, boleh tengok dia punya belakang dia ni macam ni. Okay. Okay, green colour. Okay. So, mop ni saya guna easy sweeper dry disposable cleaning clothes refill, ya. Yeah? Okay, daripada Scotch Brite. Okay, dia macam baby wipe tapi dia kering. Dia kering, okay, dia memang kering. Texture dia lah macam baby wipe tapi dia kering. Kemudian, dan dia bersaiz besar, lebar kan. Baby wipe dia macam kecil sikit kan. Okay, ni saiz besar. So, apa yang saya buat, saya akan letakkan di atas macam ni. Saya akan buat macam ni. And then, saya akan letakkan dia macam ni. Okay, sorry ya. Tangan saya pegang kamera. Okay. Okay, macam ni. Dia ada empat side. Okay, ada empat side. Okay. Saya suka sangat pakai mop yang jenis macam ni sebab dia terus pakai buang. Di mana lantai tu, saya tak guna mop yang biasa sebab saya tak nak dia kuman tu je lah, sebab kita takut kan. Guna berulang kali, so saya nak senangkan kerja. Benda ni ringan dan tak tak membebankan saya. So saya guna macam ni. Kemudian saya akan okey dekat bawah dia jadi macam ni. Okey, apa yang saya buat, saya akan ambil disinfektan ni yang saya tunjukkan sebelum ni, dalam video sebelum ni. So saya akan spray. Okey, saya akan spraykan dia. Okay. Dan saya akan mop kejap lagi dan kita akan tengok result dia macam mana. Okay. Okay, dia bertindak macam penyapu juga. That's why saya suka sangat benda ni. Okay. Dia bertindak macam penyapu. You tengok. Sampah pun terkumpul. Sangat ringan dan senang kita nak kendalikan dia. Memang macam sampah, macam penyapu sampah juga. Tapi at the same time, kita mop dia. Okay. Okay, now you can see the result. Okay. You tengok, kotor kan lantai. Ini saya mop hari-hari ya. Okay, saya bukan guna satu saja. Saya lepas saya mop ni, saya akan buang. And then saya akan pakai lagi sheet yang baru, the new sheet. And then saya akan mop sekali lagi. So, bayangkan ya, setiap ini rumah saya mop lebih kurang satu hari saya akan mop 5 kali. Pun berhabuk juga macam ni. Bayangkan sebelumnya saya jarang mop sebab mop yang biasa tu macam membebankan saya, menyusahkan saya je. So, bila ada mop yang ringan ni, sebab saya ada masalah lengan, lengan saya tak berapa kuat untuk buat kerja yang berat-berat. So, bila ada mop yang ringan ni, hari-hari saya mop. Okay? So, inilah perkongsian saya semasa PKP. Okay. Okay, Easy Sweeper ni sangat bagus sebab dia hygienic and healthy. And then you tengoklah, boleh guna lantai yang kayu, vinil dan seramik macam saya, marble. Okay, yang bestnya dia memerangkap habuk. Bukan saja habuk, malah rambut kita pun ada sekali dia masuk. Okay. Pick up off dust, dirt, hair and other particles. Okay. Ini boleh beli dekat pasaraya ada kot. Saya beli online. Okay. Boleh beli dekat pasaraya ada. You cari je Easy Sweeper ni. So, selamat mencuba. Okay. Ini bukan review berbayar ya. Ini review saya beli barang saya guna dan saya puas hati. Saya share. Okay.